Dalam rangka merayakan Hari Anak Nasional, Forum Anak Depok menyelenggarakan gelar ekspresi anak 2015. Acara yang dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 2015 di Balai Kota Depok begitu meriah karena aneka lomba yang diadakan sangat menarik, seperti lomba teater. Lomba puisi. Ma, aku ingin merasakan keharmonisan keluarga, kehangatan dalam keluarga, saat berlibur bersama keluarga. Namun, karena kalian kehilangan segalanya, aku ingin kembali seperti dulu, menemui papa pulang dengan membawa oleh-oleh. Dan lomba menggambar. Kepala BPMK, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga, Widiyati, yang hadir dalam acara tersebut mengatakan, pesannya ya tentunya memang belajar adalah utama dan pendidikan formal adalah yang memang wajib kita lakukan anak. Tapi yang penting lagi apabila anak memiliki potensi lebih luar itu, baik olahraga, seni, budaya, itu juga perlu dikembangkan untuk menjadikan anak-anak generasi penerus bangsa di masa mendatang. Sementara, menurut Fahmi, selaku panitia penyelenggara, mengatakan, yang pertama untuk harapan diadakan lombanya ini adalah kita dapat mengetahui potensi, seberapa potensi, banyaknya potensi anak Kota Depok. Nah, kita bisa menilai gimana caranya anak-anak Depok itu mencintai sesama dalam arti melindungi teman dan bisa melindungi dan menghargai orang tua. Dan di sini juga kita menuntut untuk anak-anak juga menghargai hak dan kewajibannya sendiri, mengetahui hak apa saja yang dipunyai oleh anak dan kewajiban apa aja yang dipunyai anak kepada orang tua. Oke, buat untuk seluruh anak Kota Depok, ayo kita tumbuhkan potensi kita untuk membangun Kota Depok sebagai kota layak anak, dan kita butuh partisipasi kalian semua untuk bisa mewujudkan dan menumbuhkan potensi-potensi anak di Kota Depok. Dari Depok, Jawa Barat, Nanang Margonda TV mengabarkan.